Nazaruddin dan KPK bisa dibilang tengah mesra. KPK menjadikan Nazar sebagai justice collaborator, sementara Nazar belum berhenti bernyanyi menyebut nama politisi yang diduga terlibat korupsi. Jauh sebelum menjadi justice collaborator, jika Anda masih ingat, pada Juli 2013 lalu, Nazaruddin di gedung KPK menyatakan Setya Novanto terlibat korupsi proyek KTP elektronik. Jadi begini, ini proyek nilainya 5,9 triliun. Saya, Novanto, semua merekayasa proyek ini semua, bahwa markupnya 2,5 triliun. Omongan Nazaruddin ternyata terbukti 4 tahun kemudian, di saat Setya Novanto tengah memegang jabatan penting, menjadi Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar. Hasilnya, kini Setya Novanto harus menjalani persidangan. Sebelum Setya Novanto, setidaknya 3 nyanyian Nazaruddin terbukti. Seperti saat menyebut mantan rekannya di Partai Demokrat, Angelina Sondakh. Disebut Nazar pada Juni 2011, Angie terlibat kasus korupsi Wisma Atlet Palembang. Februari 2012, KPK menetapkan Angelina Sondakh sebagai tersangka. Hal serupa terjadi pada Andi Malarangeng yang saat itu menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Nazaruddin menyebut pada April 2012, Andi Malarangeng terima 10 miliar rupiah terkait korupsi Hambalang. Lalu di akhir tahun 2012, KPK menetapkan Andi Malarangeng sebagai tersangka. Bukti ucapan Nazaruddin tak berhenti sampai Andi Malarangeng. Pada Desember 2011, Nazar mulai menyebut Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, Anas Urbaningrum, mengatur korupsi proyek Hambalang. Kurang lebih 2 tahun kemudian, Februari 2013, KPK menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Dan yang terbaru adalah bukti nyanyian Nazaruddin tentang Setya Novanto yang sempat disebutnya kebal hukum. Disebut Nazar pada Juli 2013, KPK perlu waktu 4 tahun untuk temukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik. Nazaruddin kini mendekam di lapas Sukamiskin, Bandung. Ada rencana Ditjen Pas Kemenkumham memberikan bebas bersyarat untuk Nazar. Sebagai orang yang mengaku tahu banyak seluk-beluk korupsi para politisi, menarik ditunggu jika nantinya benar Nazaruddin akan bebas bersyarat di saat Indonesia menjalani tahun politik. Tim Liputan KOMPASTV.